Hai, jumpa lagi. Hari ni opa nak buat halwa belimbing buluk. Belimbing tu 1 kilo ya. Dibersihkan. Lepas tu rendam air kapur 2 jam ya. 2 jam. Kapurnya 1 sudu makan ya. Tapi sukatan sudu tu janganlah membukit. Biasa je nipis je sudu tu ambil 1 sudu. Ni diperap 2 jam. Opa perap pukul 6 petang ya. Ni dah cukup 2 jam, dah pukul 8 malam. Opa basuh belimbing tu. Lepas tu direbus. Direbus selama 20 minit ya. Lepas tu ditutup, simpan 1 malam. Dah bersih belimbing tu ya, dah cuci semua air kapur tadi tu. Air tu buat 3 cawan. Lepas tu gula tu 1 paket. Guna separuh ya. 1 paket tu 1 kilo. Ini opa dah tuang, videonya tak on. Tak nampak tuang gula. Tunggu air gula tu mendidih ya. Lepas tu baru masukkan belimbing. Rebus selama 20 minit ya. Ni opah rebus dah 20 minit ya. Lepas tu tutup api. Tutup periuk tu, biarkan dia meresap dengan gula tu. Kita perap 1 malam. Nampak tu dia dah kecut. Ini dah pagi ya. Ini yang opah buat malam tadi. Kita ambil dia tapis ya. Tapis ubah ke bekas lain sebab kita nak masak air gula yang ada dalam periuk tu. Ni kita masak balik air gula yang malam tadi tu ya. Lepas tu kita tambah lagi separuh lagi paket tu. Habiskan 1 paket tu gula tu ya. Lepas tu tunggu mendidih. Nanti kita masukkan belimbing tu balik. Kita nak tunggu gula tu mendidih ya. Dah pun mendidih. Kena sabar menunggunya ya. Masa tengah masuk belimbing ni, hati-hati ya. Air gula tu boleh merecik ke tangan. Dah mendidih.
kacau ya. Ini selama 30 minit atau 40 minit ya. Tapi upah 30 minit je. Apinya perlahan ya. Kita boleh duduk tempat lain, boleh tinggalkan dia. Tapi api mesti perlahan. Lepas tu sekali-sekala datang kacau ya. Takut kalau api kuat takut dia hangit gula dia. Sekali-sekala tengok kacau, lepas pastikan air tu dia akan kurang, air gula tu akan kurang ya. Bila dah kurang tu, okey tutup api. Opah pun first time buat belimbing, buat halwa belimbing ni ya. Jadi opah pun tak berapa nak pandai, tapi bolehlah jadi. Nampak aja airnya dah kurang separuh periuk tu, tutuplah. Dia tak boleh lama-lama sebab nanti air gula tu akan jadi hangit. Jadi hangit jadi tak sedap lah kan. Ni dah masak, kita perap lagi tau. Satu hari lagi perapnya. Biarkan dalam periuk tu tutup. Kan upah rebus dia pagi tadi. Jadi petang ni dah boleh dibasuh. Esok baru boleh dijemur. Tengah hari esok baru boleh jemur. Lepas dibasuh ni, simpan dalam tapawe dulu. Esok tengah hari barulah jemur. Dah basuh bersih ya. Gulanya pun dah tak ada melekat-lekat dah ya. Opah toskan dulu, lepas tu masuk dalam tapawe. Simpan dalam peti ais. Okey, ini dah cukup dah. Dah pagi dah ni. Ni opah nak jemur pula. Susun satu-satu ya, jangan bertindan. Nanti lambat kering. Ini baru jemur satu hari. Yang kecil tu dah kering, tapi yang besar tu belum lagi. Yang mana tak kering lagi tu kena sambung besok pula lah. Hai. Hari ni opa ada buat halwa belimbing ya. Ni lah opa buat halwa belimbing. Kalau kita buat dalam 1 kilo tu tak adalah banyak dapatnya. Kira macam ni. Ini yang dah kering ya. Ini yang dah dijemur. Ini yang dah dijemur lah. Ini ada baki lagi. Dia tak kering lagi. Esok baru nak jemur. Ni ada baki lagi. Banyak ni dia dapat dalam 1 kilo. Sebab dia kecut. Kan? Ini kalau belimbing dia yang saiz besar ya. Ni. Ni saiz besar. Ini pun tak berapa nipis lagi ni. Dia tak berapa kecut lagi. Nak kena jemur lagi ni. Ni. Manis, masa-masa manis. Ini yang besarlah. Cuba tunjuk. Ini yang besar yang dah kecut lah. Nipis sikit dia. Dia kalau kecut dia nipis. Macam ni. Dia nipis macam ni. Ini satu biji ni. Ini yang dah kering lah. Keras sikit. Nampak keras gula dia tu kan. Okey, yang tadi tu. Yang ini belum kering sangat. Ini tebal. Nampak beza. Ini tebal. Ini nipis. Ni boleh makan dah ni. Sebenarnya macam ni pun boleh makan. Manis juga. Tapi yang bestnya dapat macam ni lah. Nipis dia ni. Dia keras sikit. Kalau belimbing yang kecil-kecil, kecil sajalah. Kalau belimbing kecil jadi kecil macam ni lah. Nipis. Jadi macam ni. Tak apalah asalkan boleh dia makan kan. Tapi nak buatnya renyah juga. Macam ni, nipis.
Nipis dan keras sedikit. Ini dah okey dah, tak payah jemur dah. Kalau macam yang tadi tu, dia besar sikit. Nampak tebal. Prosesnya susah sikit lah. Mula-mula tu kita rebus. Mula-mula tu kita rendam air kapur 2 jam. Lepas tu dah 2 jam dibasuh. Tu direbus 20 minit. Rebus 20 minit. Biarkan 20 minit. Lepas tu biarkan dalam periuk tu 12 jam. 12 jam dalam periuk tu bila sampai sejuk lah. Esok pagi kalau buat kalau rebus malam yang mula tu, esok pagi pula baru boleh direbus lagi sekali. Macam tu. Tak apa, opah ada tengok resipi opah tu. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Hari-hari pun jumpa ya.